Okey, ni dia cucuk ataupun bakwan mak yang dah siap untuk dihidangkan sarapan pagi ini. Kita tengok dalam dia. Tu dia lembut. Panas lagi, lembut. Dan garing di luar. Okey, tengok sahabat-sahabat, ni dah dia. Cicah tak makan dengan sos pun boleh, makan macam itu je pun boleh. Okey sahabat-sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Satu suapan untuk sahabat-sahabat. Hangup di luar, lembut di dalam. Okey. Sahabat mencuba. Okey, assalamualaikum semua. Okey, hari ini di pagi-pagi ni mak nak buat sarapan. Sarapan biasalah. Makanan ni kesukaan siapa-siapa pun sukalah. Dengan cucur bawang bilis ni untuk minuman pagi ataupun petang pun boleh juga. Tapi hari ni mak nak buat sarapan pagi. Jadi ini dia bahan-bahan dia. Mak ada tepung, mak ada ikan bilis yang mak dah tumbuk dengan udang kering. Tengoklah banyak mana sahabat-sahabat nak buat, ikut banyak mana kuantiti tepung tu lah. Lepas tu mak gunakan ni mauripan sedikit, ada cili merah sikit, bawang Holland sebiji yang mak potong dadu, tauge dengan kucai, mak ada telur sebiji, bubur kunyit, garam dan cukup rasa. Sedikit air suam ya. Okey. Mula-mula mak nak bancuh dulu tepung ni. Okey. Kita masukkan dulu mauripan ni lebih kurang satu sudu kecil jelah. Satu sudu kecil. Satu sudu kecil mauripan. Okey, kita masukkan telur ni. Kita masukkan semua. Semua bahan-bahan yang ada ni kita masukkan semua. Ikan bilis kita masuk je. Ni cili kita gaulkan dia. Bagi sebatikan dia. Cucur ni kalau kita makan petang-petang dengan kopi ke dengan teh memang sedap lah. Ni hari ni pagi-pagi teringin pula nak buat kudapan-kudapan macam ni lah pagi-pagi. Selalu makan berat, hari ni nak makan cucur ataupun bakwan lah. Tapi hari ni mak buat ikan bilis dengan udang kering. Kalau sahabat-sahabat nak buat udang lagi sedap. Tumbuk-tumbuk masukkan tu. Okey, ni dia. Dah agak sebati dia punya mauripan dengan tu. Okey, kita masukkan bawang dia. Bawang ni nak bagi dia manis. Manis kita punya cucur. Kalau orang Johor panggil jemput-jemput. Hari ni buat jemput-jemput. Tak kira lah jemput-jemput pisang ke, jemput-jemput ikan bilis ke, semua jemput-jemput. Kalau orang sini, orang utara kata cucur. Cucuk. Cucuk. Okey. Kita masukkan sedikit secukup rasa. Satu sudu kecil aja. Tak sampai pun setengah je lah. Nak bagi dia rasa-rasa lemak-lemak dia tu. Bubur garam sikit. Agak-agaklah garam. Tak rasa masin, tak sedap juga kan. Si bubur sedikit. Serbuk kunyit. Okey, kita boleh gaulkan.
So kita bolehlah masukkan air ni satu. Kita bubur satu tu dulu. Dia kena buat macam cair-cair sikit ni mak bubur air. Air sejuk. Mak gunakan air sejuk. Tapi kalau setengah orang cukup air panas. Air panas tu dia jadi macam likat-likat. Lembut juga dalam ni. Nanti ni lembut dalam, luar dia garing. Okay, mak suka buat cucur ni, mak suka bubur minyak sikit. Okay, minyak benar nak habis. Bubur satu sudu kecil je minyak. Dia jadi lembut. Okay, jadi bertambah lembut kita punya cucur tu, dia garing-garing lembut. Rangup-rangup itu luar dia. Okay, kita biarkan dulu ya. Biar punya ni agak-agak dia dah macam sedikit mengembang, lebih kurang 20 minit ke, baru kita masukkan sayur dan kita goreng ya. Kita nak bagi dia jangan pekat sangat. Kita bagi dia agak-agak dia nak kata cair tak cair, nak kata pekat tak pekat. Kita boleh agak lah. Nanti kita gaulkan dengan sayur-sayur tu, sayur toge dengan kucai tu, baru kita goreng. Nak goreng tu baru kita masukkan, bagi dia mengembang dulu. Okay. Kita biarkan dalam 10 ke 15 minit. Kita tengoklah. Kacau dulu. Kita rasa dia punya kemanisan dia tu, kemanisan asin dia cukup rasa. Sebab ada rasa udang kering, ikan bilis, dan ada bawang Holland tu, dia manis. Okey. Secukup rasa garam ni, kunyitnya. Kita tunggukan dia. Lebih kurang 10-15 minit kita masukkan bahan-bahan sayur dan kita akan goreng. Okey, tunggu sampai habis video ni, tengok macam mana cucur ataupun bakwan ataupun jemput-jemput ikan bilis udang bersama sayur-sayuran. Okey, tunggu selanjutnya. Okey, sekarang dalam 15 minit kita tengok kita punya tadi adunan tadi dah nampak mengembang sikit, lembut. Nampak ada buih-buih tu. Kita boleh masukkanlah sayur. Mak dah panaskan kuali minyak. Kita masukkan sayur tu dengan okay, kita masukkan ke dalam adunan tadi dan kita kacau. Okay, kita kacau macam ni. Kita kacau balik, kacau balik macam ni. Dan kita boleh goreng. Kita nak gunakan tangan pun boleh, kita nak pakai senduk pun boleh. Kita kacau rata dia. Macam ni. Okey, kita boleh jemput-jemputkan dia ataupun kita senduk-sendukkan dia. Okay, minyak dah panas, kita slowkan sikit api. Kita boleh goreng. Okay, kita masukkan sikit-sikit minyak dalam ni. Kita nak masukkan, nak buat besar-besar ke, nak buat kecil-kecil, kita pulang lah. Thank you.
sahabat-sahabat, mana sahabat-sahabat yang suka dengan jemput-jemput ataupun cucuk ataupun bakwan ni. Okay, sahabat-sahabat, mana yang baru terjumpa channel Mak ni, jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat mengikuti video-video Mak yang terbaru. Okay, sahabat-sahabat mana yang dah subscribe Mak tu, nak ucapkan terima kasih di atas hubungan sahabat-sahabat semua ya. Semoga Allah memberkati, memberkati segala apa yang sahabat-sahabat semua lakukan kebaikan untuk orang lain. Okey sahabat-sahabat, kita teruskan juga menggoreng cucuk ini. Api perlahan ya, jangan kuat dulu. Nanti bila dah penuh, kita taruh dekat dalam ni, baru kita kuatkan sikit api. Okey. Tip yang Mak nak bagi tadi, Mak masukkan sedikit minyak supaya kita punya cucur ataupun bakwan ni dia akan jadi garing di luar dan lembut di dalam. Okey, kita cukupkan sikit api. Okey, tengok yang dalam tu dah kuning, kita balikkan. Sedap dia makan bersama cili sos ataupun kuah kacang. Mak hari ni makan dengan cili sos ya. Kalau ada kuah kari lebih-lebih semalam pun sedap ni, cicah dengan ni. Okey sahabat-sahabat, nampaknya cucuk ataupun bakwan kita dah masak, kita boleh angkat. Memang sedap ni, tengok dia punya garing dia tu. Garing di luar, lembut di dalam. Inilah dia. Kita teruskan juga sehingga habis kita goreng. Okey. Selalu kita asyik beli je. Ha. Bila kita buat ni, ha tengok, banyak dapat. Sekarang kalau kita beli pun dah mahal dah. RM1 dah berapa dah? RM4 ke? Ada RM3. Kalau kecil-kecil tu RM5. Tapi rasa kita buat sendiri, kita nak bubur apa, silakan. Dapat banyak, anak-anak semua dapat makan, merasa puas makan. Kalau tak habis, potong-potong, lepas tu boleh buat mi goreng. Mi goreng style mama. Okey, kita kurang api. Okey, kita gorenglah seterusnya sehingga habis. Dan kita akan hidangkanlah cucuk kita ni. Okey, ni sahabat-sahabat, cucuk kita yang dah siap untuk dihidangkan, dimakan bersama dengan sos cili. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di lain video. Okey, terima kasih atas sokongan sahabat-sahabat semua. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi, bye.